ini cara menghapus tanggapan di story Facebook. Nah, untuk kalian yang ada melihat story teman di Messenger, Facebook versi biasa ataupun Facebook Lite, ini terkadang salah tekan yang namanya tombol reaksinya itu. Nah, untuk kalian yang salah tekan itu bisa kalian batalkan. Caranya berikut ini. Pertama, saya praktikkan di Facebook Lite. Buka Facebook Lite. Nah, di sini kan ada koleksi story teman atau cerita, pilih salah satu. Nah, misalnya kita salah tekan di sini, ada love, kemudian suka, peduli, dan lain-lain. Misalnya seperti ini. Nah, pastikan ada status dikirim kepada ini. Setelah itu kalian klik pada bagian ini atau kalian tekan. Nah, dia akan muncul yang namanya urungkan semua tanggapan untuk. Pilih urungkan di sini. Nah, bisa kalian tanggapan dihapus. Kemudian untuk kalian yang menggunakan Facebook versi biasa, langsung saja berikut. Yang di Messenger saya coba tidak bisa caranya. Jadi mungkin kedepannya ada update, caranya mungkin sama. Kalau di Facebook versi biasa, berikut ini. Nah, pilih salah satu story yang telah kalian kasih reaksi. Nah, seperti ini. Misalnya saya ada reaksi seperti ini. Nah, kalau kita ingin menghapus, klik saja bagian ini. Kemudian pilih hapus. Nah, seperti ini tanggapan dihapus. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.